Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang bab 2 iaitu teori tingkah laku untuk subjek KKT 3043 teori-teori kaunseling. Saya Nurfarhana binti Muhammad Hanifah, nombor kad matrik D20222104933. Dan rakan saya Siti Nuraida binti Ahmad, nombor kad matrik D20222104928. Okey, untuk pengenalan, untuk teori tingkah laku ni, definisi tingkah laku ni ialah satu perlakuan atau percakapan seseorang individu yang mana ia merupakan semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai. Dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara sedar, separa sedar atau tidak sedar. Dan teori tingkah laku ini ialah pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah tingkah laku. Yang mana Corey 2005 ada menjelaskan bahawa terapi tingkah laku ini digunakan sebagai satu pendekatan dalam kaunseling dan psikoterapi, yang mana pengubahan tingkah laku manusia daripada tingkah laku bermasalah kepada tingkah laku yang lebih sihat atau efektif. Okey, untuk latar belakang pula, pengasas teori tingkah laku iaitu Ivan Pavlov, beliau berasal dari Rusia. Beliau telah memperkenalkan pendekatan pelaziman klasik yang mana saya akan jelaskan dengan lebih terperinci selepas ini, yang mana merupakan pemerhatian berkaitan proses pencernaan terhadap anjing. Seterusnya ialah B.F. Skinner, yang mana beliau merupakan seorang ahli psikologi Amerika Syarikat yang telah mendapat PhD psikologi dari University Harvard pada tahun 1931. Dan beliau terkenal sebagai papa tingkah laku pendekatan psikologi, yang mana telah memperjuangkan behaviorism radical, iaitu memberi penekanan utama pada kesan persekitaran terhadap tingkah laku. Dan beliau memberi penekanan kepada konsep pelaziman operan, yang mana saya akan jelaskan nanti, yang mana dia telah memberi tumpuan kepada sebab dan akibat daripada satu tingkah laku, sama ada tingkah laku tersebut akan diulangi atau sebaliknya. Terusnya ialah pengasas Albert Bandura, iaitu beliau telah mendapat PhD psikologi klinikal dari Universiti Lawa pada tahun 1952. Beliau telah meneroka teori pembelajaran sosial dan peranan penting pembelajaran pemerhatian dan media sosial dalam motivasi, pemikiran dan tindakan manusia. Dan beliau telah menamakan semula pendekatan teori ini kepada teori kognitif sosial, yang masih aku terangkan juga nanti, yang mana kita ni berfungsi sebagai makhluk yang mengatur diri, proaktif, bermuhasabah diri dan mengawal diri. Personality menurut teori tingkah laku ada tiga, iaitu yang pertama pelaziman klasik, classical conditioning, yang kedua pelaziman operan, operan conditioning Skinner, dan yang ketiga iaitu teori kognitif sosial. Kita pergi kepada pelaziman klasik, iaitu classical conditioning, yang mana ia merupakan pendekatan Pavlov, digelar sebagai stimulus response model atau model respon rangsangan. Ia juga dikenali sebagai respondent learning model, iaitu satu tingkah laku baru dipelajari melalui rangsangan. Jadi proses asas pembelajaran ini, ia merupakan pendekatan antara rangsangan dan gerak balas. Dia berkait dengan itu, iaitu rangsangan ini merupakan agen persekitaran yang menimbulkan gerak balas. Dan gerak balas ni ialah tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Jadi contoh yang saya boleh bagi dekat sini, guru mendengar loceng sekolah. Guru terus bergegas ke bilik darjah untuk tu proses pengajaran. Jadi loceng sekolah tu ialah rangsangan, tingkah laku guru iaitu tindak balas. Dan ia mampu mengubah tingkah laku baru yang sihat dan efektif. McGill 2000 menerangkan teori melalui kajian yang dijalankan ke atas anjing, yang mana anjing yang lapar diberikan daging sebagai stimulus, iaitu rangsangan, dan ailu anjing akan meleleh, iaitu response, tindak balas, yang mana tindak balas terhadap rangsangan daging tadi. Jadi hubungan S dengan R ni, iaitu stimulus dengan respon ni, diwujud tanpa syarat, yang mana daging tersebut dianggap sebagai rangsangan tidak terlazim, iaitu rangsangan yang menyebabkan tindak balas secara automatik. Ailio meleleh sebagai respon tidak terlazim, yang mana dikenali sebagai tingkah laku yang tidak dipelajari tetapi terbentuk melalui hasil rangsangan dan tindak balas secara spontan.
Pavlov yang kemudiannya dia membuat satu eksperimen dengan membunyikan loceng setiap kali memberikan daging kepada anjing. Yang ia dilakukan beberapa kali untuk memberi satu proses pembelajaran yang baru. Dan hasil luar jangkaan yang mana anjing tu tetap meleleh ailunya walaupun loceng dibunyikan tetapi makanan tidak diberikan. Jadi ailun meleleh ini merupakan tindak balas terlazim. Iaitu hasil pembelajaran anjing terhadap bunyi loceng berpandan sebagai rangsangan terlazim. Stimul yang akan mengingini makanan yang diberikan. Contoh gambar ni iaitu sebelum pelaziman, apabila diberikan makanan, ailio akan meleleh. Dan apabila diberikan loceng, tiada respon. Dan selepas pelaziman, diberikan loceng dan makanan, ailio mengalir. Dan selepas kerap kali berlaku, apabila diberikan loceng, tapi tiada makanan, tetap juga ailio meleleh. Seterusnya iaitu pelaziman operan, iaitu operan conditioning Skinner. Yang mana dia merupakan sejenis pembelajaran, iaitu tingkah laku ni dipengaruhi oleh akibat yang mempengaruhinya. Akibat daripada perbuatan yang dilakukan sangat mempengaruhi keberangkalian perbuatan itu akan diulangi. Jadi kaedah pembelajaran yang menggunakan ganjaran dan hukuman untuk mengubah suatu tingkah laku. Contoh gambar tu sama ada reward atau punishment. Jadi tingkah laku yang diberi ganjaran kemungkinan akan berulang, manakala tingkah laku yang dihukum cenderung untuk berlaku rendah. Contohlah kalau kita buat satu benda kan, kita diberi ganjaran yang mesti kita nak buat lagi kan, sebab kita nak ganjaran tu. Tapi kita kalau kita buat salah, kita dihukum, jadi mesti dah tak nak buat dah kan, sebab kita tak nak dihukum. Jadi dia mampu mengubah tingkah laku yang tidak sihat kepada tingkah laku yang sihat dan efektif. Dan kebiasaannya digunakan oleh kaunselor dalam membantu klien, proses diberikan ibu bapa, dan guru dan sebagainya. Pembelajaran behaviorist menurut Skinner, ia ada ABC iaitu antecedent, behavior, consequent. Antecedent ni iaitu peristiwa awal, B behavior iaitu tingkah laku, C consequent iaitu kesan akibat. Jadi boleh lihat kat sini, antecedent ni apa yang berlaku sebelum tingkah laku, behavior ni kesan tingkah laku yang diperhatikan, dan consequences ni kesan akibat daripada tingkah laku tersebut. Contohnya, kita boleh lihat kan, tikus tu ada makanan. Peristiwa awal tu ada makanan. Lepas tu, behavior dia, okay, kalau dia tarik benda tu, dia akan kesan akibat dia akan dapat lebih banyak makanan. Jadi, dia akan berulang. Dia akan tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Behavior is determined by its consequences. BF Skinner, iaitu tingkah laku ni ditentukan oleh akibatnya. Pelaziman operan iaitu operan conditioning Skinner. Ciri-ciri pelaziman operan, individu yang terlibat secara aktif dalam persekitaran melalui proses pembelajaran dan ia dikaitkan dengan ganjaran, reward dan hukuman punishment. Dua perkara ini merupakan elemen penting dalam pelaziman operan. Dan tingkah laku yang tidak ada hasil akan dihapuskan, iaitu extinction. Ketiga konsep utama dalam pelaziman operan ni, iaitu pelaziman operan berlaku secara automatik, yang mana sesuatu tindak balas tu akan dikukuhkan dan dikekalkan jika terdapat hasil yang berkesan. Maknanya bila tak ada je hasil yang berkesan, tindak balas tu akan dikukuhkan dan dikekalkan. Dan apa sahaja rangsangan, iaitu orang, perkara, benda dan sebagainya yang dapat mengukuhkan tindak balas individu bertindak sebagai peneguh, reinforcer, atau rangsangan meneguh, reinforcing stimulus, yang mana peneguh ini boleh bersifat sama ada positif atau negatif, yang mana saya akan terangkan nanti. Dan seterusnya iaitu hukuman, apa sahaja rangsangan yang dapat mengurangkan dan menghapuskan terus tingkah laku. Dan dia ada dua hukuman, iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Okey, kita pergi kepada peneguhan positif, iaitu positive reinforcement, yang mana peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi dan kita nak biar dia berulang. Jadi rangsangan yang disukai diterima hasil dari tingkah laku yang dilakukan menyebabkan tingkah laku itu akan dikekalkan. Dan jadi dia memberi suatu ganjaran setelah suatu tingkah laku ditunjukkan, sama ada dia diulangi, diperkuatkan atau dikekalkan. Dan kebiasaan ini dia bentuk utama dia peneguhan tanpa syarat, iaitu
makanan, perhatian, seks ataupun bentuk sekunder iaitu penuguhan mesyuarat seperti wang, jawatan atau pangkat. Okey, kita lihat dengan lebih dalam tentang penuguhan positif yang mana pasangan yang diingini ditambah untuk meningkatkan tingkah laku. Contoh, ibu memuji Adam yang mengemas rumah. Good job. Jadi tingkah laku dia iaitu Adam mengemas rumah dengan baik dan kemas. Kesan akibat dia, ibunya memuji tindakan Adam. Jadi tingkah laku masa hadapan, Adam mengemas rumah dengan baik dan kemas tanpa disuruh. Jadi kita boleh lihat tingkah laku dia, Adam mengemas rumah dengan baik dan kemas. Dan dia mendapat rangsangan, iaitu pujian daripada ibunya yang membuatkan tingkah laku dia akan berulang, dibuat tanpa disuruh. Okey, penuguhan negatif pula iaitu galakkan tingkah laku tertentu dengan membuang atau mengelakkan hasil atau rangsangan negatif yang mana rangsangan yang tidak disukai dihapuskan menyebabkan tingkah laku dikekalkan. Contoh kita boleh lihat iaitu seorang pemandu mematuhi arahan had laju jalan raya kerana tidak mahu disaman. Jadi rangsangan yang tidak disukai itu dihapuskan, iaitu dia tidak mahu disaman. Jadi tingkah laku dikekalkan iaitu dia mematuhi arahan had laju jalan raya. Dan orang yang tidak diberi ganjaran akan membuang tingkah laku tersebut. Kita panggil sebagai penghapusan, extinction. Yang mana terpaksanya kalau dalam kehidupan seharian pun apabila kita niatkan tidak mendapat satu ganjaran dengan tindakan yang kita buat, kita akan cenderung untuk tak buat dah satu perkara tu. Jadi contoh dekat sini kita boleh lihat kanak-kanak yang menangis tetapi tidak dipujuk oleh ibunya tidak akan menangis lagi jika merajuk. Maknanya dia dapat rasakan satu perkara yang sia-sia lah kerana dia tidak dipujuk. Hukuman iaitu punishment, iaitu mengurangkan atau menghentikan sesuatu tingkah laku. Kiranya hukuman dijalankan untuk kita kurangkan atau berhentikan sesuatu tingkah laku. Jadi tingkah laku ini dikekalkan atau dibuang dan tingkah laku baru dipelajari berdasarkan ganjaran atau hukuman yang diterima. Jadi ada dua hukuman, iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif iaitu memberikan rangsangan yang tidak disukai. Manakala hukuman negatif ni dia menghapuskan rangsangan yang disukai. Berdasarkan gambar ni, Skinner's Operant Conditioning and Learning iaitu penuguhan positif, dia menambah rangsangan yang menyenangkan, iaitu contohnya nampak ayah dia memberikan hadiah apabila anaknya berjaya menyiapkan kerja sekolah awal. Manakala penuguhan negatif iaitu membuang rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya ibunya menegur anaknya membuat sepah, anaknya pun kemas supaya tidak lagi dimarah. Seterusnya hukuman, hukuman positif iaitu dia menambah, dia memberikan rangsangan yang tidak disukai, iaitu ibunya menjerit apabila anaknya cuba untuk mendekati bahagian dapur, gas memasak. Manakala hukuman negatif iaitu menghapuskan rangsangan yang disukai. Anaknya bermain pun ketika makan. Jadi hukuman negatif ni bertujuan untuk mengurangkan atau memberhentikan tingkah laku yang dilakukan. Seterusnya iaitu teori kognitif sosial, yang mana hasil maklumat kebanyakan diperolehi dengan interaksi dengan orang lain. Dan Gladding dengan bergerak ada mengatakan bahawa tingkah laku manusia ni hasil daripada perhatian terhadap manusia di sekeliling selain daripada pengalaman yang dialami oleh seorang individu itu sendiri. Jadi dia ada dua, iaitu pemerhatian terhadap manusia di sekeliling dengan pengalaman yang dialami oleh individu itu sendiri. Dan dia tidak nyata dari segi pemikiran, perasaan, imajinasi dan ingatan. Dan tingkah laku berdasarkan tiga sistem yang berlainan tetapi saling berhubung. Dia saling berhubung tiga perkara ini, iaitu yang pertama personal atau ciri-ciri individu itu sendiri, efikasi kendiri. Yang kedua, behavioral atau tindak balas yang individu berkenaan terima setelah melakukan tingkah laku tersebut. Dan yang ketiga, environmental atau aspek-aspek persekitaran yang mempengaruhi individu itu untuk melakukan suatu tingkah laku tersebut hingga berjaya. Jadi kita boleh tengok contoh situasi kat sini, iaitu ada seorang anak melihat ibunya membuat kek. Jadi anak tersebut dia ingin melakukan perkara yang sama kerana dia percaya dia boleh melakukan perkara yang sama seperti ibunya. Jadi dia ada efikasi kendiri yang tinggi. Dan dia melihat bahawa ibunya dipuji oleh keluarga setelah berjaya membuat kek tersebut. Dan pujian ini merupakan tindak balas setelah bertingkah laku. Dan tingkah laku itu pula diterima oleh masyarakat.
Jadi akhir sekali semua kelengkapan dan bahan diperlukan untuk membuat kek tu memberikan peluang kepada anak tersebut untuk membuat kek itu sehingga berjaya. Maknanya environmental dia membantu dia. Jadi oleh itu anak ini akan mempelajari bahawa satu tingkah laku baru melalui pembelakan tak ada ibunya daripada proses awal sehingga proses akhir. Seterusnya kita masuk kepada proses counseling, iaitu proses pembelajaran semula antara konselor dan klien dalam mempelajari tingkah laku baru yang berkesan. Dan semasa proses counseling ini, konselor perlu menunjukkan hubungan mesra dan empati antara klien serta menganggap setiap individu itu adalah baik. Dan dia ada dua proses utama, iaitu yang pertama penilaian dan pemerhatian tingkah laku, yang mana konselor pada awal proses menjalankan penilaian terhadap tingkah laku klien untuk mengenal pasti dan memahami permasalahan tingkah laku klien yang hadapi. Dan dia hendaklah menilai keberkesanan rawatan dan membuat keputusan untuk meneruskan, memberhentikan atau mengubah teknik rawatan. Dan kaunselor ini perlu mengumpul maklumat klien dan memerhatikan kehidupan klien sebenar dalam bertingkah laku. Yang kedua ialah pemilihan rawatan, yang mana proses ini klien memainkan peranan penting dalam menentukan jenis rawatan yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Dan klien sendiri mengetahui teknik rawatan yang sesuai dan mampu dilaksanakan oleh klien. Dan semasa pemilihan teknik rawatan, konselor boleh memilih dan menggabungkan mana-mana teknik yang dirasakan berkesan untuk mengubah tingkah laku klien. Dan konselor akan memberikan beberapa tugasan kepada klien bagi mengukuhkan perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh klien. Dan kebiasaannya klien ini akan menjalani beberapa sesi dan sesi susulan juga akan dilakukan dari semasa ke semasa untuk memantau sejauh mana klien dapat mengubah atau mempraktikkan tingkah laku yang baru dalam kehidupan seharian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya akan membentangkan nama saya Siti Nurhaidah binti Ahmad, nombor matrik D20221049288. Saya akan membentangkan teknik-teknik tingkah laku di mana ianya memfokuskan kepada perubahan tingkah laku klien yang tidak sesuai kepada yang lebih sihat, efektif dan berkesan. Contohnya tingkah laku yang tidak elok, klien akan tukarkan kepada tingkah laku yang baiklah. Okey, yang pertama teknik dia adalah teknik token ekonomi, di mana ianya bertujuan untuk membentuk tingkah laku yang dirancang dan meningkatkan tingkah laku yang disukai dan kurangkan tingkah laku yang tidak disukai. Yang kedua adalah token dia diberikan apabila tingkah laku yang sesuai dijalankan sebagai peneguhan. Token ini juga dijadikan sebagai motivasi konkret dan penghargaan yang ditukarkan kepada benda klien inginkan. Token ekonomi juga merupakan aplikasi daripada pendekatan pelazinan operan. So, kaedah pelaksanaannya adalah menggunakan token atau hadiah sebagai peneguhan kepada klien yang telah melakukan tingkah laku yang positif. Yang kedua dia adalah pemerhatian secara spesifik supaya dapat diimplementasikan secara berterusan. Yang ketiga, klien memilih jenis token yang akan digunakan. Token mempunyai nilai tersendiri yang dikumpulkan dan ditukarkan supaya menjadi sokongan atau peneguhan kepada tingkah laku yang baru. Okey, seterusnya, token ekonomi juga, dia cara nak mengaplikasikan dia adalah contoh situasi klien Amir berumur 14 tahun. Suka memantah ibu bapa dan sering berkata tidak, berteriak, tidak mendengar kata dan tidak mengindahkan ibu bapa dia. Tidak mengindahkan arahan daripada ibu bapanya lah. Contohnya, ibu bapa Amir menyuruh kemas bilik, buang sampah, buat kerja rumah sehingga ibu Amir perlu menjerit untuk memastikan anaknya melakukan kerja yang disuruh. Jadi ibu bapa Amir risau akan risiko Amir dan merujuk Amir kepada kaunselor.
So, kaunselor menggunakan teknik ini untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak sesuai. Amir, menurut situasi Amir, tingkah laku bermasalah. Amir adalah keengganan dan sikap suka memangkang, memantahlah. Jadi, kaunselor bincang dengan klien untuk memilih token di mana Amir memilih bermain video game. Jadi, 15 token yang diperoleh dengan bertingkah laku positif, maka Amir peroleh masa tambahan untuk bermain game. Tempoh yang diperuntukkan klien dapat ubah dan kurangkan tingkah laku yang tidak sesuai kepada ibu bapanya. So, dekat sini, situasi dia di mana Amir ni mempunyai tingkah laku yang tidak baik di mana dia suka mantai ibu bapa dia, tidak mendengar cakap. Dan ibu bapa dia sering menjerit dan berteriak apabila menyuruh Amir membuat sesuatu pekerjaan. Jadi ibu bapa dia rujuk Amir kepada kaunselor untuk ubah tingkah laku Amir yang tidak elok tersebut kepada yang tingkah laku yang baiklah dengan menggunakan token ekonomi. Bila Amir bersikap baik, so token tersebut tukar kepada 15 token di mana dia berhak untuk dapat hadiah daripada kelakuan baiknya lah. Okay. Seterusnya adalah teknik pemodelan, modeling. Tujuan dia adalah menurut Bandura 1969 mengatakan pembelajaran diperolehi melalui pengalaman secara langsung dapat diperolehi melalui pengalaman secara tidak langsung dengan memerhati tingkah laku orang lain. Kaedah perasanan dia adalah lima fungsi asas mengajar modeling iaitu mengajar, mentangkas, memotivasikan, mengurangkan kebimbangan dan menawarkan. Ianya terdiri daripada model nyata, live modeling, model simbolik, simbolik modeling dan model berganda multiple modeling. Model reality atau live modeling adalah pengamatan dan pemerhatian daripada model seperti guru, ibu bapa, kaunselor dan ahli keluarga. Model simbolik adalah simbolik model merupakan tokoh-tokoh yang diperlihat daripada televisyen atau media. Model kepelbagaian atau multiple modeling merupakan tingkah laku setelah melihat tingkah laku orang lain yang lebih baik dalam konseling kelompok. So, kat sini contohnya model modeling adalah yang live lah secara. Contohnya ibu bapa kita. Dekat sini ibu bapa, guru, kaunselor, ahli keluarga. Contoh adik-beradik punya tingkah laku, saudara mara yang terdekat. Itu adalah model reality. Yang model simbolik adalah di mana tokoh yang kita tengok dekat TV, contohnya artis yang kita minat, nilai-nilai tingkah laku mereka kita jadikan sebagai teladan. Lepas tu okay, secara mengaplikasikan inventasi teknik ini adalah berasaskan klien berumur 21 tahun merupakan perokok tega. Jadi klien ini berhenti merokok. So beliau jumpa dengan kaunselor untuk kurangkan tingkah laku merokok tersebutlah. Kaunselor menunjukkan gambar-gambar pesakit yang hidap penyakit kronik. Melalui gambar darah tersebut, klien berusaha untuk mengurangkan tingkah laku merokok. So dekat sini kita boleh guna teknik modeling kepelbagaian di mana contoh yang kita nampak sekarang adalah dekat kotak-kotak rokok di mana apa yang kamu semua tengok adalah kotak rokok sekarang dijual berdasarkan ada gambar-gambar bayi pramatang, jantung, penyakit-penyakit yang kronik yang lain lah. So bila perokok ni melihat pada cover perokok tu, so mereka akan rasa triggered akan gambar-gambar merokok tersebut. So mereka akan bertindak untuk berhentikan rokok lah, walaupun rasa macam ambil masa, tapi lama-lama mungkin dia akan rasa terfikirlah untuk melakukan supaya stop untuk merokok. So saya rasa itu adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk menghentikan para perokok tega. Alright. So yang ketiga adalah teknik latihan relaksasi, relaxation training, di mana ianya bertujuan
Teknik ni dapat merelaksasikan ketegangan otot sehingga menimbulkan rasa nyaman pada seseorang. Tujuan dia untuk mengurangkan tekanan yang dialami dalam kehidupan seseorang individu untuk elakkan simptom psikodinamik seperti darah tinggi, masalah jantung, migrain, asma dan insomnia. Kaedah pelaksanaan dia adalah klien dilatih cara untuk menenangkan fikiran melalui istirahat, iaitu cara menenangkan otot-otot di badan, teknik pernafasan yang dalam dan membayangkan yang positif. Okey, yang kedua, teknik ini digunakan bersama teknik yang lain yang melibatkan komponen yang biasa memerlukan 4 ke 8 jam pengarahan untuk membantu klien mengurangkan ketegangan dan tekanan diri klien. Yang ketiga adalah suasana tenang diperlukan untuk melaksanakan teknik ini. So, cara mengaplikasikan adalah kaunselor meminta klien dengan keadaan tenang, dengan meminta klien menggambarkan situasi yang mendamaikan. Klien diminta merasai pergerakan otot-otot semakin tegang, kemudian merealisasikan kesemua otot bermula otot lengan, kepala, leher dan bahu, perut dan dada, kemudian di bahagian bawah bahagian badan. So ni melibatkan pergerakan badan lah, otot di mana daripada kepala, leher, bahu, dada dan ke bawah untuk kita kalau boleh untuk melaksanakan aktiviti ni kita dalam keadaan relax lah, di mana kita dapat rasa macam tenang, relax bila dapat buat kita punya apa teknik sebegini. Alright. Yang keempat adalah teknik disensitasikan bersistem, systematic desensitization. Teknik ini terkenal terapi tingkah laku dalam proses kaunseling untuk bantu klien tukarkan kerisauan mereka kepada lebih tenang. So, jadinya untuk menghapuskan tingkah laku negatif melalui pendedahan kepada perkara yang tidak sesuai, tidak sesukai dan menjadi kimbangan kepada klien secara berperingkat. Kaedah pelaksanaan dia adalah klien menyeraikan perkara yang menimbulkan kebimbangan mengikut peringkat tinggi ke rendah. Diajar untuk tenang setiap kali membayangkan situasi tersebut, melibatkan tiga elemen iaitu latihan relaksasi otot yang mendalam, pembinaan hierarki terhadap rangsangan yang menimbulkan kebimbangan anxiety, innovative stimuli dalam keadaan tenang, meminta klien mengimaginasikan, membayangkan situasi kebimbangan daripada hierarki darjah kebimbangan anxiety, evoking semua simulasi yang berterusan. So cara untuk mengaplikasinya adalah klien merupakan seorang banduan tidak diberi layanan adil kerana masalah kesihatan yang pernah dialami oleh klien yang mempunyai masalah sakit jiwa. So klien ni merupakan masalah dia adalah tidak diberi layanan adil lah. Pilih kasih lah dalam mendapat layanan dekat penjara tersebut. Dan dia mempunyai kisah silam iaitu masalah sakit jiwa. Jadi walaupun klien telah sihat dari masalah kesihatan tersebut, klien didiskriminasikan oleh banduan lain untuk tidak mengetahui hal atau aktiviti yang dianjurkan di penjara. Klien dia terasa terasing dan tertekan dengan situasi tersebut. Kaunselor menggunakan teknik ini menerapkan gambaran imej dengan latihan relaksasi bagi suasana yang selesa. Jadi proses untuk menyasingkan masalah kesihatan menjadi pemangking keresahan dialami banduan. Kaunselor minta klien membayangkan satu hierarki mula dari kurang meresahkan dan beransur bergerak ke hierarki. Proses diulang, kaunselor memimpin klien hingga klien menangani kebimbangan kesihatan yang dilaluinya. So dekat sini banduan alami masalah diskriminasi di mana banduan lain telah pulaukan dia daripada melakukan segala aktiviti ataupun apa-apa mengetuai satu aktiviti lah. So klien kaunselor minta klien untuk bayangkan sesuatu perkara yang meresahkan daripada peringkat tinggi ke rendah supaya
macam mana supaya supaya kaunselor tu buat macam mana supaya kaunselor tu terangkan, boleh tenangkan klien baduan tersebut untuk beransur pulih daripada daripada kebimbangan yang dilaluinya lah. Dekat sini prosesnya dengan mengasingkan masalah kesihatan jadi pembangkit keresahan yang dialami baduan. Faham tak? Okey. Teknik yang kelima adalah teknik imajinasi impulsif dan pembanjiran imagical flooding, di mana teknik ini merupakan pendedahan individu dengan situasi yang mencemaskan untuk menghilangkan perasaan fobia. Tujuan dia adalah untuk menghilangkan perasaan fobia klien. Klien didedahkan dengan imej mental berkaitan dengan ketakutan atau kebimbangan sehingga peristiwa tersebut berkurangan sedikit demi sedikit. Untuk edah pasanannya, berbeza dengan teknik disentasikan bersistematik kerana meminta klien berhadapan dengan fobia yang berlebihan dengan gambaran sesuatu objek dan peristiwa menjadi ketakutan dan kerisauan klien. Kaunselor meminta klien mengimajinasikan situasi menakutkan atau kerisauan untuk menentukan aras kerisauan klien. Kaedah ini diteruskan sehingga kerisauan dipulihkan apabila klien apabila klien semakin biasa dengan kerangsangan yang ditakuti itu. Aplikasi imitasi teknik tersebut adalah Anis merupakan klien mempunyai fobia dengan lipas. Kaunselor menunjukkan imej lipas dalam keadaan yang banyak untuk mendapatkan skala kerisauan klien. Jadi, bilangan imej lipas ditambah dan klien didedahkan dengan keadaan tersebut sehingga fobia tersebut berkurangan. So, dekat sini contohnya klien dia ada fobia terhadap lipas. So, klien punya cara buat untuk menghilangkan rasa kerisauan klien adalah dengan menunjukkan seberapa banyak lipas supaya kerisauan klien itu semakin berkurang dan fobia tersebut pun berkurangan. Okey, yang keenam adalah teknik in vivo. Lanjutan daripada teknik disentasi bersistem, tetapi teknik ini merujuk kepada perkara yang sebenar. Seseorang akan berhadapan dengan rangsangan menimbulkan ketakutan untuk diri sendiri. Tujuan teknik ini adalah klien dapat mengatasi rasa bimbang dan takut yang dialami. Klien tidak membayangkan situasi yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan kepada dirinya, tetapi klien berhadapan dengan situasi sebenar. Kaedah pesanan dia adalah kaunselor bawa klien kepada situasi atau rangsangan yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama mana sesi kaunseling berlangsung. Teknik ini sama dengan teknik disentasi bersistem tadi, tetapi teknik in vivo menggunakan situasi sebenar untuk mengurangkan kerisauan yang dihadapi klien. So, teknik vivo ini adalah secara live lah, secara dihadapi secara sebenar berbanding tadi adalah teknik tadi adalah secara visual. Alright. Okay, untuk aplikasi invertensi teknik berasaskan kes adalah klien fobia menggunakan lift kerana pernah tersekat ketika melancong ke luar negara dan sanggup menggunakan tangga untuk pergi tempat yang ditujui. So, jadinya untuk mengurangkan kerisauan klien, kaunselor minta klien bergerak ke pintu lift dan keluar pada arah yang sama ditemani kaunselor dan klien menekan butang masuk sambil diperhatikan kaunselor. Kaunselor dan klien berjalan masuk ke dalam lift dan keluar pada arah yang sama. Seterusnya, kaunselor menahan pintu lift dan membiarkan klien berjalan keliling lift dan naik satu lift dan turun pada arah yang sama. Kaunselor membiarkan perbuatan tersebut berseorangan dan mengulanginya bagi mengurangkan tahap kerisauan dan fobia klien. So dekat sini klien mempunyai masalah fobia untuk naik
untuk menggunakan dia. Kerana klien pernah rasa, pernah tersekatlah ketika dia punya trauma yang dahulunya. Jadi klien, kaunselor, untuk mengurangkan kerisauan klien, kaunselor minta klien sama-sama untuk pergi ke lift dan sama-sama dengan kaunselor. Dan kaunselor dan klien ni tekan butang, tekan butang sama-sama masuk lift tu kan. Butangkan butang dan diperhatikan oleh kaunselor. Jadi kaunselor, macam mana? Okay, macam ni. Kaunselor dan klien sama-sama masuk ke dalam lift dan keluar pada arah yang sama. Seterusnya, kaunselor menahan pintu lift dan membiarkan klien berjalan keliling lift. So, dekat sini, kaunselor dan klien sama-sama masuk lift. So, kaunselor biarkan klien untuk mengelilingi sekeliling lift dalam lift tu. Jadi, klien, kaunselor membiarkan klien untuk naik satu lift dan turun pada arah yang sama. Jadinya, perbuatan tersebut dibiarkan secara berulangan untuk kurangkan rasa kerisauan dan fobia klien kepada selepas menggunakan lift tersebutlah. Okey. Yang ketujuhnya adalah teknik aplikasi teknik analisis tingkah laku prinsip pembelajaran operan merupakan inventasi atau kaedah yang menerapkan prinsip dan teknik belajar secara sistematik untuk mengubah tingkah laku individu bagi meningkatkan kualiti dan fungsi dalam kehidupan seharian. Tujuan membantu individu supaya berusaha mengelak diri dan mereka daripada situasi yang tidak menyenangkan. Kaedah dia adalah prinsip peneguhan operan yang digunakan oleh kaunselor melalui peneguhan positif, peneguhan negatif, hukuman positif atau hukuman negatif. Peneguhan positif iaitu teknik pemberian yang bernilai kepada individu pujian, wang, perhatian ataupun makanan sebagai balasan terhadap tingkah laku yang tertentu. Peneguhan negatif pula menghilangkan atau mengelak rangsangan yang tidak menyenangkan. Hukuman positif ialah rangsangan yang tidak disukai diberikan untuk mengurangkan frekuensi tingkah laku pada masa hadapan. Hukuman negatif pula sama bezanya dengan rangsangan yang disukai pula dihapuskan. Okey, teknik inventasi adalah pekerja menunjukkan prestasi yang baik dengan kejayaannya akan dapat bonus daripada majikan. Seterusnya, bonus bernilai kepada pekerjaan. Sekiranya bonus bernilai kepada pekerjaan mereka akan berusaha gigih untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. So, dekat sini contoh selalunya syarikat swasta lah yang akan dapat bonus di mana setiap prestasi baik pekerja, majikan akan hadiahkan bonus di ujung tahun. So, bila pekerja ni pekerja melakukan prestasi yang baik, so mereka harapkan untuk dapat bonus, so mereka berusaha lah untuk mendapatkan bonus tersebut. Dalam contohnya juga dalam penjawat awam untuk mendapatkan prestasi AKC Anugerah Pekerja Cemerlang, jadinya pekerja tersebut kena menunjukkan prestasi yang baik yang cemerlang sepanjang perkhidmatan mereka untuk mendapatkan anugerah cemerlang tersebut. Okey, yang ke 8 adalah teknik latihan kemahiran sosial. Sejenis latihan tubi, salah satu bentuk terapi tingkah laku yang sering digunakan oleh kaunselor, guru, ahli terapi bagi membantu klien untuk hadapi kesukaran apabila berhadapan atau berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan teknik ini adalah bantu klien berinteraksi dengan orang lain dalam persekitaran sosial yang berbeza dengan lebih berkesan. Fokus kepada pernyataan negatif klien dan kepercayaan yang tidak rasional. Kaedah pesanan dia adalah jika klien mempunyai masalah gugup untuk berhadapan dengan orang ramai, kaunselor memberi kerja rumah membuat pengucapan secara berperingkat seperti membuat pengucapan di hadapan rakan dan seterusnya membuat pengucapan di hadapan kelompok ramai supaya klien benar berjaya mengatasi masalah tersebut.
masalah tersebut adalah klien mempunyai masalah untuk berhadapan dengan mempunyai masalah gugup untuk berhadapan dengan orang ramai apabila bercakap dengan orang ramai. So, jadinya kaedah aplikasi implementasi teknik tersebut adalah klien merupakan pelajar universiti yang mempunyai masalah gugup apabila bercakap di hadapan khayak ramai. Kaunselor menggunakan teknik ini dengan memberi fokus kepada pernyataan negatif klien dan kepercayaan yang tidak rasional ataupun salah. Kaunselor minta klien untuk buat teks ucapan dan bercakap dalam kalangan kawan di dalam kelas. Latihan ini diulangi dengan bercakap dengan kelompok yang lebih ramai dan terdiri daripada kalangan rakan sekelas. Kemudian klien minta berucap di dalam kelompok yang lebih ramai tetapi bukan daripada rakan sekelas. Setelah melakukan beberapa latihan, klien berjaya mengatasi masalah gugup tersebut. So dekat sini, klien mempunyai masalah untuk bercakap dengan mempunyai masalah gugup untuk bercakap dengan orang ramai. So jadinya, kaunselor menyuruh klien untuk buat teks ucapan supaya bercakap dengan rakan-rakan sekelas dulu dan selepas berjaya untuk bercakap dengan rakan sekelas, jadinya kaunselor menyuruh klien untuk bercakap dalam kelompok yang ramai di mana bukan rakan-rakan kelas dia lagi. So bila dah berjaya bercakap dengan kelompok yang ramai tersebut, jadinya klien suruh maaf jadinya kaunselor suruh klien untuk bercakap dengan kelompok yang ramai pula supaya perbuatan tersebut dapat mengurangkan rasa gugupnya. Perbuatan untuk berucap di depan kelompok yang ramai, kaunselor suruh klien untuk buat perbuatan tersebut berulang kali supaya klien berjaya untuk mengatasi masalah gugup bila bercakap dengan klien ramai. So dekat sini penutup adalah pendekatan behavior tingkah laku merupakan semua punca daripada tingkah laku yang salah. Jadi untuk menyebabkan krisis yang ada dalam diri sendiri dan orang lain, namun setelah melalui beberapa terapi yang diperkenalkan dalam teori ini, klien dapat mengubah tingkah laku yang salah kepada tingkah laku yang lebih betul dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian klien. So, sampai di sini sahaja pembentangan saya dan kumpulan saya hari ini. Sebelum saya akhiri pembentangan hari ini, saya ada pertanyaan soalan. Ada soalan ataupun tidak? So, kalau tak ada soalan, saya akhiri pembentangan hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.